Seorang petugas keamanan perusahaan pengamanan pengantaran uang di Kota Semarang tewas akibat tertembak senjata api milik oknum polisi. Korban tewas akibat peluru yang tembus dari kepala, bagian kanan hingga kiri. Keluarga dan kerabat tidak percaya saat mengetahui Nuki Nugroho meninggal dunia tertembus timah panas dari seorang oknum polisi Bribtu Pria Yustianto, anggota Sabara Polrestabes Semarang. Ayah korban menuturkan oknum polisi tanpa alasan yang jelas tiba-tiba mengamuk dan menembak korban di bagian kepala. Nuki sempat dilarikan ke Rumah Sakit Karya di Semarang, namun nyawanya tak dapat terselamatkan. Bukanya di mana? Di anu di ini keterangan dokter tadi tanda tangan di sini tembus ini pelurunya keluar pelurunya. Pelurunya keluar. Dulu. Keluar. Nah, tapi namanya saraf itu tetap nganu ya. Tempat di langsung dibawa ke rumah sakit. Atas insiden ini, Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Dwi Prayitno berjanji akan mengusut tuntas dan bertanggung jawab atas kasus tersebut. Tersangka Bribtu Pria Yustianto kini sudah ditahan dan diserahkan ke Reserse Polrestabes Semarang beserta alat bukti pistol revolver yang digunakan untuk menembak korban. Terjadilah dia pulang satu penembakan, ya kurang lebih kelalaiannya yang bersangkutan. Dan yang bersangkutan tersangka sudah kita periksa, ditangani, juga akan kita serahkan nanti ke Reserse Polrestabes sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hingga kini motif dibalik penembakan masih dalam penyidikan. Namun pelaku dinilai telah menyalahi prosedur, disiplin dan kode etik sehingga terancam dipecat dari kepolisian. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan.